Dari pernikahannya ini, Rasputin punya 4 orang anak. Rasputin, the mad monk, history's man of mystery. Padahal, kalau di luar istana, Rasputin dikenal punya banyak ini, yang satu ini banyak yang request banget nih. Selalu ada DM-DM yang masuk yang minta bahas doi. Banyak fansnya apa dia di sini ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas orang ini, Rasputin, di Learning by Googling. Oke, kita bahas dari masa kecil doi ya, biar lengkap. Kalau menurut Britannica, Rasputin, atau yang nama panjangnya Grigory Yefimovich Rasputin ini, dia ini berasal dari Pokrovskoye, Siberia. Dia lahir di tahun 1869 dari keluarga petani. Dan masa kecilnya ya banyak dihabisin buat bantu kerja di ladang keluarganya. Nggak cuma itu, masa muda Rasputin juga bisa dibilang rebel banget. Dia sering banget ketahuan ngelanggar hukum dan sempat dipenjara juga. Sampai akhirnya, di umur 18 tahun, Rasputin ngalamin sebuah pengalaman spiritual yang bikin dia bergabung ke satu sekte. Sekte apa tuh? Dia pergi ke Verkhoturye dan di situ dia gabung sama sekte Klisti. Sebuah sekte ortodoks Rusia yang percaya kalau kita bisa makin dekat sama Tuhan ketika kita ngerasain holy passionlessness. Ngerasain ketidakberdayaan suci. Jadi para penganut sekte Klisti itu percaya ketidakberdayaan suci ini bisa dirasain ketika kita mengalami kelelahan setelah kita bercinta. Iya, jadi sekte ini percaya kita bisa jadi dekat sama Tuhan habis kita bercinta. Anjir, ajaran yang menggoda ini ya. Maksud gue ajaran apa ini? Ajaran gak bener ini. As a teenager, his shameless exploits had earned him a reputation as a thief, a drunkard, and a womanizer. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun tinggal di biara di Verkhoturye tadi, Rasputin mutusin buat nggak jadi pendeta di sektenya dan milih balik ke kampungnya di Pokrovskoye. Dan di situ dia nikah sama Proskovia Fyodorovna Dubrovina di umur 19 tahun. Dari pernikahannya ini, Rasputin punya 4 orang anak. Dan beberapa tahun abis anak-anaknya lahir, Rasputin mutusin buat ngelakuin perjalanan ziarah ke Gunung Athos di Yunani sama ke Yerusalem. Nah, selama menjadi pengelana inilah, Rasputin mulai dikenal sebagai orang suci yang bisa nyembuhin penyakit dan juga bisa nerawang masa depan. Dan kebanyakan pengikut Rasputin ini adalah cewek-cewek. Wah. Karismanya di cewek-cewek tuh berasa banget kali ya. Feromonnya meletup-letup. He spent some years wandering around Russia and picking up the reputation of some sort of mystical type. Oke, sekarang kita pindah bentar nih pembahasannya nih ke keluarga Tsar Nicholas II, penguasa terakhir kekaisaran Rusia. Pasangan Tsar dan Tsarina ini dari dulu mereka emang dikenal selalu punya kedekatan sama orang-orang pinter atau kasarnya dekat sama dukun-dukun lah. Sebelum sama Rasputin, Tsar Nicholas II dan keluarganya tuh sempat deket juga sama seorang paranormal Prancis bernama Philippe Nazier Facho. Dan sama kayak Rasputin, Nazier Facho ini juga ngeklaim kalau diri dia ini punya kemampuan buat nyembuhin penyakit. Info tambahan dikit, dulunya Nazier Facho ini sempat belajar ilmu medis tapi nggak sampai punya lisensi. Terus dia juga punya banyak pengikut wanita. Ya mirip-mirip Rasputin lah ya. Nah, waktu itu Tsar Nicholas II ini sama istrinya, Tsarina Alexandra, mereka tuh lagi khawatir karena mereka punya anak 4 tapi semuanya cewek. Nggak ada yang cowok, nggak ada yang bisa jadi penerus tahta. Dan setelah mereka kenal Nazier Facho, nggak lama lahirlah Alexei Nikolaevich, anak laki-laki yang mereka idam-idamkan. Nah, di momen ini, Tsarina Alexandra ini nih percaya banget kalau anak laki-laki dia ini bisa lahir, itu tuh berkat bantuan Nazier Facho. Wah. Ada yang percaya juga mungkin. Nah, ngelihat ketergantungan Tsar yang berlebihan banget ke Nazier Facho, jelas ini bikin banyak pihak jadi khawatir, termasuk para penasihat raja. Beberapa pihak yang keberatan akhirnya minta Tsar buat nggak berhubungan lagi sama paranormal Prancis ini. Mereka bilang Nazier Facho ini berpeluang besar jadi ancaman ke depannya.
Akhirnya ya udah. Di sini Tsar Nicholas II memenuhi permintaan para nasehatnya. Nazieh Vasho dia pecat. Tapi sebelum Nazieh Vasho pergi, dia sempat ngomong ke Tsarina Alexandra. Dia sempat ngomong ke istrinya Tsar. Kata dia, "Tenanglah yang mulia. Seorang kawan akan segera datang dan dia akan melindungimu saat aku sudah tidak di sini lagi." Lu tahu kan ya pada akhirnya yang datang setelah itu siapa ya? Mulai jadi agak-agak serem ini ya. Bisa pas gitu loh. Oke, balik lagi ke Rasputin. Setelah pengembaraan ke Yerusalem, Rasputin mutusin buat balik lagi ke Rusia. Tapi kali ini bukan ke Siberia, bukan ke kampung halamannya. Kali ini Rasputin mutusin buat pergi ke Saint Petersburg. Dan setelah kurang lebih 3 tahun dia tinggal di Saint Petersburg, Rasputin yang waktu kedatangannya tuh disambut hangat banget sama para pemuka agama di sana, akhirnya dia dikenalin ke lingkungan keluarga kerajaan. Mulai masuk pelan-pelan doi. Nah, menurut Hemophilia of Georgia, waktu itu Alexei, anak laki-laki Tsar Nicholas II yang diharap-harapkan lahir tadi, dia tuh divonis ngidap penyakit hemofilia. Penyakit keturunan yang bikin pengidapnya punya masalah dalam kemampuan pembekuan darah. Jadi kalau misalnya dia luka, itu lukanya bakal susah keringnya. Alexei suffered from hemophilia, an agonizing blood disorder thought incurable. Nah, di sini Tsar Nicholas II yang lagi kehilangan sosok kepercayaan abis ditinggal Nazieh Vasho tadi, akhirnya dia bisa ngerasa lega waktu Rasputin bilang dia bisa nyembuhin anaknya. Gimana cara nyembuhinnya? Sebagai tindakan pertama, Rasputin ngelarang Alexei ngonsumsi obat yang dikasih sama dokter. Dan dia ngasih Alexei obat-obatan alternatif. Nggak diduga-duga, ternyata tindakan Rasputin ini berhasil bikin kondisi Alexei jadi jauh membaik. Terus nggak lama kemudian, setelah dapat perawatan dari Rasputin, Alexei ini jadi lebih sehat dan dia bisa beraktivitas kayak biasa. Wah, bisa gitu ya. Nah, setelah diusut lebih lanjut, dari situ ketahuan kalau ternyata dokternya Alexei ini waktu itu ngasih treatment pakai aspirin. Dan kalau menurut National Hemophilia Council, pengobatan pakai aspirin tuh ternyata malah nimbulin efek samping ke penderita hemofilia. Dan ini juga bikin penyakitnya makin parah. Dan emang waktu itu para ahli medis tuh belum tahu kalau penggunaan aspirin ke pengidap hemofilia tuh ternyata malah berbahaya. Jadi, di luar Rasputin ini sakti apa enggak, dokternya emang basicnya salah treatment ini. Dan langkah yang dipakai Rasputin di sini secara medis terbukti benar. Gila ya, bisa pas gitu ya. Kalau menurut lu gimana? Ini kebetulan aja atau emang ilmunya Rasputin udah tinggi banget? Silakan komen. He sends a telegram back saying, "God has heard your prayers and seen your tears. The little one will not die. Tell the doctors not to bother him too much. Miracle of miracles, the next morning he recovers, the bleeding stops." Nah, keberhasilan Rasputin nyembuhin Alexei ini bener-bener ngasih banyak keuntungan buat Rasputin. Tsar Nicholas II bener-bener nganggap Rasputin tuh sebagai orang kepercayaan dia. Bahkan dianggap kayak guru spiritual. Nggak cuma masalah spiritual, Rasputin bahkan sering dimintain nasihat strategis sama Tsar Nicholas II. Mulai dari soal kebijakan politik, sampai strategi militer. Pokoknya apa-apa curhatnya ke Rasputin. Terus, kalau menurut Smithsonian Magazine, di depan Tsar dan keluarganya, Rasputin selalu ngasih image kalau dia tuh berasal dari kalangan orang kecil yang rendah hati dan gak lepas dari kesucian. Itu image dia di dalam istana. Padahal, kalau di luar istana, Rasputin dikenal punya banyak wanita simpenan. Dan dia juga doyan ngerayu cewek-cewek. Dirayu dengan iming-iming kesehatan dan iming-iming pemurnian lewat kontak fisik. Ngerti kan lu ya di sini ya? Pemurnian lewat kontak fisik. Ngerti dong, please. Ngerti dong. Emang kaisarnya nggak tahu? Sebenarnya nggak jarang Tsar Nicholas II ini dapat laporan soal kelakuan Rasputin di luar istana. Tapi doi yang udah terlanjur terlalu percaya sama Rasputin malah ngediemin laporan-laporan ini. Dan yang lebih ngaco lagi, mereka yang berani ngelapor ini malah dipindah tugaskan.
dipindah ke wilayah yang jauh dari pusat kerajaan. Dan selain itu, pengaruh politik dia juga bakal turun drastis. Waduh, Pak. Dan ini terus berlanjut, sampai akhirnya Perdana Menteri P.A. Stolypin ngirim surat. Surat yang berisi bukti pelanggaran Rasputin. Dan kali ini, bukti-bukti ini bikin Tsar terpaksa ngusir Rasputin dari istana. Harusnya di sini udah ya, kelar masalah ya. Tapi masalahnya lagi, pengusiran ini nih ternyata nggak lama. Karena setelahnya, Tsarina ngerasa keberatan dan minta Rasputin buat dibalikin lagi ke istana. Nggak ada yang berani ngelawan kalau yang request sudah emak-emak kan. Oh iya, menurut Britannica, waktu diusir, Rasputin ini sempat bikin ramalan bernada ancaman ke keluarga Tsar. Dia bilang, "Jika aku tewas dan kalian membuangku, maka anak kalian dan semua kekuasaan kalian juga akan musnah." Ramalan ini juga yang dipercaya bikin Tsar dan Tsarina takut buat ngusir Rasputin. Dan mereka akhirnya milih mengabaikan tuntutan hukum dengan narik Rasputin lagi. Bisa begitu ya. Ya, bebas sih dia yang punya kekaisaran kan. Russia's last chance at honest government was the Prime Minister Peter Stolypin, who was compiling a file of evidence against Rasputin. He collected this huge file of all these scandals. Nah, seiring waktu, keresahan para petinggi kerajaan dan masyarakat ke Rasputin ini nih makin besar di masa Perang Dunia I. Makin besar kenapa? Jadi waktu itu Rasputin yang dikasih kewenangan buat ngasih nasihat ke Tsar, minta Tsar Nicholas II buat langsung mimpin perang di garda terdepan. Dan di sini udah pasti Tsar Nicholas II langsung oke-oke aja. Dia beneran turun langsung ke medan perang buat mimpin pasukannya. Dan dia juga nyerahin kepemimpinan sementara ke istrinya, ke Tsarina Alexandra. Dan dia juga ngangkat Rasputin sebagai penasehat Tsarina. Oke, gitu caranya ternyata ya. Bukannya menang, keputusan Tsar Nicholas II buat turun langsung ke medan perang ini malah bikin masalah. Rusia kalah telak dan banyak tentara yang gugur. Nah, waktu itu di kalangan tentara Rusia sampai kesebar gosip. Gosip yang bilang kalau Rasputin ini sengaja nyuruh Tsar turun ikut perang biar dia bisa selingkuh sama Tsarina. Waduh. Sampai-sampai di sana sempat keluar perangko bergambar ilustrasi skandal Rasputin dan Tsarina. Mantap Rasputin pergerakanmu. Nah, karena citranya yang makin buruk di masyarakat, akhirnya makin banyak orang yang gak suka sama Rasputin dan berusaha buat nyingkirin dia. Salah satunya adalah seorang aristokrat bernama Felix Yusupov. Info dikit, keluarga Yusupov ini dikenal sebagai keluarga bangsawan dan keluarga terkaya di Rusia waktu itu. Felix Yusupov sendiri, waktu itu dia sebenarnya bakal dijodohin sama keponakannya Tsar Nicholas II. Tapi sayangnya, Felix Yusupov ini tuh terkenal nggak punya kontribusi apa-apa, baik ke masyarakat maupun ke kerajaan. Jadi perjodohan ini tuh statusnya juga masih ngegantung, belum fix ini. Nah, merasa image dirinya terancam, Felix Yusupov akhirnya mikirin cara buat naikin image-nya lagi. Mikir, dan disitulah dia dapat ide buat ngebunuh Grigori Rasputin, si penasihat kontroversial yang lagi dibenci sama banyak pihak. Di sini Felix nih yakin, dengan dia ngebunuh Rasputin, dia nantinya bakal dapat perhatian dari masyarakat. Dan dia juga bakal dikenang sebagai penyelamat kerajaan. Menyelamatkan kerajaan dari cengkraman dukun hitam. Ngarepnya kayak gitu. Akhirnya ya udah. Bareng sama beberapa rekannya, Felix Yusupov langsung nyiapin rencana buat ngebunuh Rasputin. Cara ngebunuhnya gimana? Kalau menurut Smithsonian Magazine lagi, cerita pembunuhan Rasputin yang paling terkenal itu tuh berasal dari memoirnya Felix Yusupov. Di tulisannya, Felix cerita kalau di tanggal 30 Desember 1916, dia ngundang Rasputin buat hadir ke rumahnya, buat ngehadirin pesta dan ngenalin istrinya. Rasputin akhirnya dijamu di ruang bawah tanah, dan dia disuguhin semacam cake dan wine yang udah dikasih sianida. Langsung dimakan dan diminumlah itu yang disajiin sama Rasputin. Dan anehnya, Rasputin aman-aman aja. Gak kayak orang abis nenggak racun, tetap nyantai aja doi. Akhirnya di sini, dia nembak Rasputin beberapa kali.
pakai pistol rekannya yang sebenarnya masih saudaraan sama Tsar. Ditembaklah udah langsung tuh sama dia. Dor! Ternyata Rasputin di sini masih nggak mati juga. Dan dia malah sempat ngejar Felix Yusupov yang keluar dari basement. Anjir. Ngeri, anjir. Di dalam memoarnya, Yusupov ini sampai nulis, iblis ini yang telah sekarat karena racun, yang di jantungnya bersarang peluru, pasti telah dibangkitkan oleh kekuatan jahat. Bisa gitu ya. How many does he have to eat? One of these cakes will kill him instantly. What are you gaping at? Dan akhirnya Rasputin ditemuin tewas di dasar sungai Neva. Beberapa hari setelah peristiwa di rumah Felix Yusupov. Harusnya udah di sini clear ya. Detail peristiwanya juga kan udah ditulis di memoarnya Felix Yusupov kan. Tapi ternyata beberapa pihak ngerasa nggak yakin sama tulisan di memoarnya Felix Yusupov ini. Udah gitu, salah satu anaknya Rasputin, Maria, dia bilang kalau ayahnya tuh bukan orang yang suka makan makanan manis. Nah, dari sini aja kan udah beda ya. Padahal di tulisannya tuh dibilang Rasputin makan cake. Tapi info dari anaknya malah bilang kalau Rasputin tuh nggak suka makan makanan manis. Udah beda nih di sini nih. Dan dari sini makin banyaklah pihak yang yakin kalau Felix Yusupov ini melebih-lebihkan cerita yang ditulis di memoir dia. Buat apa dilebih-lebihin? Buat kepentingan pencitraan. Buat kepentingan ngebangun image sebagai pahlawan yang melawan iblis. Dan ketidakcocokan ini juga didukung sama bukti forensik yang bilang kalau sama sekali nggak ditemuin kandungan sianida atau zat beracun lainnya di dalam tubuh Rasputin. Luka tembaknya juga cuma ada di dahi, cuma ada di jidat. Padahal di tulisannya dibilangnya di jantungnya bersarang peluru. Udah beda lagi tuh. Ya jadi diyakini Rasputin ini dibunuh dengan cara ditembak di dahi. Terus jenazahnya dibuang ke sungai sama para pembunuhnya dan ditemuin beberapa hari kemudian, beberapa hari setelahnya. Nah, yang ngeri, gak lama setelah kematian Rasputin, ucapan dia ke Tsar dan Tsarina dulu, pas dia diusir dulu, itu beneran terjadi, beneran jadi kenyataan. Gak lama abis itu, Tsar beserta keluarganya tewas dibantai. Dan ini sekaligus jadi akhir dari Kekaisaran Rusia. Jadi Uni Soviet kan abis itu kan. Tapi menurut lu sendiri gimana? Apakah Rasputin ini emang orang sakti yang omongannya beneran jadi kenyataan? Atau semuanya ini cuma kebetulan aja? Silakan komen. Rasputin, the mad monk, history's man of mystery. Tambahan info dikit nih. Kayak yang tadi kita bahas, Rasputin ini kan semasa hidupnya dikenal punya banyak wanita. Gairahnya luar biasa. Nah, buat nyari tahu kenapa dia bisa seperkasa ini, akhirnya setelah doi meninggal, barangnya Rasputin ini dipotong buat diteliti. Dan sampai sekarang masih dipajang di Columbia University College of Physicians and Surgeons. Jadi barang doi ini dibalsem, dijadiin mumi, dan dianggap sebagai simbol kejantanan. Mantap, mantap, mantap. Ini kan gambarnya nggak mungkin gue taruh sini ya. Jadi kalau lu mau lihat, lu tau lah harus kemana. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Rasputin. Tentang dukun kekaisaran Rusia yang legendaris banget. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.